perkenalkan, saya Wendy, dokter muda dari Unisba. Sebelumnya mungkin ibu, nama lengkap ibu siapa bu, kalau boleh tahu? Alfatul Aziza. Alfatul Aziza. Kalau almahiranya? Almahira. Ingin sedikit berbagi juga, karena melihat dari program ini juga tujuannya mungkin adanya edukasi gitu ya bu, terhadap warga gitu ya, di untuk di puskesmas di Bajingnya gitu. Stunting sendiri mungkin merupakan masalah mengenai gizi gitu bu, mengenai nutrisi, sehingga mungkin nantinya dapat mempengaruhi baik tadi bu berat badan mungkin ataupun tumbuh kembangnya gitu bu, seperti yang sudah ibu ketahui gitu, penatalaksanaannya atau penanganannya itu dari perbaikan gizi sendiri. Mungkin dari saya cukup juga ya bu, terima kasih telah meluangkan waktunya gitu ya. Diabetes mellitus itu atau kencing manis sendiri merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi dalam tubuh. Di sini ada pun beberapa faktor risiko yang dapat menjadi penyebab penyakit diabetes mellitus. Salah satu contohnya di sini ada usia yang tua lebih dari 40 tahun, ataupun biasanya yang lebih seringnya itu diakibatkan karena perilaku yang tidak sehat. Nah, adapun gejala-gejalanya, biasanya gejala khas dari diabetes mellitus ini ada 3, yaitu lebih sering makan, lebih sering buang air kecil, dan juga lebih sering minum. Jadi itu terlihat gejalanya. Nah, adapun gejala-gejala tambahan lainnya seperti sering kesemutan ataupun luka, ada luka yang sulit sembuh gitu ya. Ada luka yang sulit sembuh lebih cepat olah juga bisa merupakan gejala gitu ya. Nah, gimana untuk mencegahnya ataupun mencegah terjadinya penyakit ini ataupun mencegah terjadinya komplikasi, ada yang harus diperbaiki dari aktivitas maupun pola makan. Ya.